Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Nah, seperti judulnya, di video aku kali ini aku mau unboxing Sutil Aesthetic. Nah, mereknya itu kalau nggak salah kitchen set. Nah, kemasannya pas aku terima itu emang udah kebuka gini ya teman-teman, tapi alhamdulillah isinya nggak ada yang rusak. Nah, jadi satu setnya itu kita dapat 11 sutil dan juga satu wadah ya teman-teman. Aku tuh kemarin pilih warna putih karena dia tuh matching sama pen carrot yang aku punya. Kemarin itu aku beli di harga Rp145.000, nanti bakal aku taruh linknya di description box. Jadi kalau dihitung-hitung per satu piece-nya itu cuma 13 ribuan aja. Tapi kayaknya dia tuh nggak bisa dibeli satuan, jadi harus satu set gini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka satu per satu. Nah, ini yang pertama ada tatakan atau wadah dari sutilnya. Bagian bawahnya itu udah berlubang kayak gini ya teman-teman, supaya airnya bisa mengalir. Lalu yang kedua, di sini ada sutil untuk spaghetti ya teman-teman, atau spaghetti server. Selanjutnya di sini ada equis atau whisker. Ini menurut aku semua bahannya tuh kokoh banget dan dia tuh tebel dan yang pasti cantik banget ya, warnanya estetik gitu. Dan kayaknya warna ini tuh paling best seller banget karena warnanya netral kayak gini ya teman-teman, dan dipakai di pen warna apapun tetap cantik. Nah, ini sutil selanjutnya ya teman-teman. Bahannya tuh elastis tapi kokoh, dan semoga aja dia tuh buat masak kayak kunyit atau yang berwarna gitu, nggak ninggalin bekas ya. Nanti bakal aku coba lalu aku review lagi. Oke, selanjutnya di sini ada slot turner. Teman-teman bisa lihat di bagian tengahnya itu ada lubangnya ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk menggoreng dan lubangnya itu untuk meniriskan minyak. Dan sutil selanjutnya ini fungsinya untuk masak sup ya teman-teman, karena dia kan bentuknya cekung gitu buat ngambil kuahnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini hampir sama kayak sutil sup tadi, cuman ini nggak terlalu cekung, jadi kuahnya tuh cuman sedikit aja, mungkin buat numis tumis-tumis sayuran yang kuahnya sedikit gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada juga namanya scraper. Nah, ini bisa buat kue juga sih teman-teman. Lanjut lagi, di sini juga dapat spatula. Ini cocok banget sih buat aku yang sering bikin kue dan bahannya itu lumayan keras dan kokoh gitu. Kayaknya sih cocok buat adonan yang banyak dan berat gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, ini hampir sama kayak sutil sup tadi ya, teman-teman. Cuman ini tuh ada lubang di bagian tengahnya yang fungsinya itu untuk meniriskan kuah atau minyak gitu ya. Menurut aku dengan harga segini tuh worth it banget karena kita tuh dapat satu set sutil silikon yang estetik banget dan juga beragam banget fungsinya, karena banyak banget kita dapatnya 11 piece ya teman-teman. Nah, ini aku juga dapat kuas, ini bisa untuk masak, bisa untuk bikin kue juga. Lalu ini yang terakhir ada penjepit ya teman-teman. Ini bahannya juga sama, silikon juga bagian ujungnya. Dan ini semoga aja nggak karatan ya teman-teman untuk di bagian besinya. Dan ini pinggirannya itu nggak tajam ya teman-teman, karena penjepit punyaku itu pinggirannya tajam, jadi harus hati-hati banget makainya, apalagi pas nyucinya itu bener-bener ya harus hati-hati lah. Nah, ini cara buka tutupnya ya teman-teman, kita tuh tinggal tarik bagian ujungnya aja, gampang banget kan. Jadi segitu dulu video unboxing sutil silikon dari aku. Semoga teman-teman suka. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya aku lebih semangat lagi upload videonya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.